berbahagia Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Dr. Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Datuk. Aduh, minta maaf terlambat lagi. Panjang Datuk punya bilik. Oi, itulah kata. Itu pun kira baca dua ayat je. Tapi dua ayat, ayat lain dalam surah Al-Baqarah panjang tu. Yang pertama ni panjang dalam surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Ustaz Farid sihat ke? Saya sihat macam mana? Saya sihat tua. Handsome lah Ustaz Farid. Malam-malam pun handsome. Debi, apa punya spek mata tinggal kat bawah? Oh, pada nampak handsome tak pakai spek mata? Aku tak nampak tulis, saya tak nampak tulisan-tulisan tu kat bawah tu. Waalaikumsalam Datuk, selamat berpuasa. Semua orang nampaknya imam-imam yang dilantik masih belum habis sembahyang nampak kali. Tapi ni pun dah dekat 300 lebih ni. Ini semua geng-geng imam yang cepat baca ni. Dia bukan imam cepat baca, imam-imam yang belum habis lagi tu sebab dia tersasyul. First time jadi imam terawih, tersasyul. Banyak tersasyul. Ada pula yang tanya soalan tadi, Ustaz Farid. Dia kata, saya tak tahu ni macam mana nak bertarawih ni sebab tak ingat lagi selawat ni. Oh, yang penting selawat tak ingat lagi. Jangan ada yang tak terawih sebab tak ingat selawat sudah. Allah Rabbi. Okay, Ustaz Farid. Kita ni, malam ni kita nak berkongsi untuk malam pertama lah kita bertarawih. Alhamdulillah, esok kita akan masuk. Malam pertama Ramadan tu kena sebut tu betul. Malam pertama suspend bunyi. Oh. Malam pertama Ramadan dan malam pertama bertarawih. Jadi alhamdulillah ustaz banyak benda yang kita nak kongsi semalam saya dengan Ustaz Farid Ravi, Ustaz Farid Ravi pula dah ni malam ni. Apa nama Datuk Dr. Anhar Opir? Timbalan Mufti Selangor dan alhamdulillah kita juga bersama dengan Ustaz Datuk Kazim sebelum tu. Alhamdulillah. Ustaz, malam ni kita nak sembang-sembang santai lah tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang mungkin Ustaz boleh kongsi sikit malam ni sebagai mukaddimah. Apakah satu ayat yang boleh kita bawa dan kita pegang untuk kita jadikan semangat di Ramadan yang mulia ini? Silakan Datuk. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Maria Datuk Dr. Izzah Muhammad Izzah Arif dan juga kepada teman-teman yang sedang mengikuti tazkirah Ramadan secara live melalui IG Datuk. Pertamanya kita merafakkan rasa syukur kerana Allah beri kita peluang untuk berpuasanya. Kerana dapat beribadat di bulan Ramadan adalah satu nikmat dan ta'ala. Tidak semua terpilih untuk berada di bulan Ramadan. Dan tidak semua pula yang akan beroleh keberuntungan dengan kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita ambil semangat kefarduan puasa daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi ayat Al-Quran jelas kefarduan puasa dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah banyak berpesan mengenai kelebihan kehadiran bulan puasa. Hadis yang biasa dan popular ialah man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, maka dihapuskan segala dosa-dosa yang lepas. Kita kembali balik pada ayat suci tadi. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Cuma sebelum ni saya ada sebut, Dato', mengenai lafaz siam dalam Al-Quran. Al-Quran mengemukakan dua kalimah merujuk kepada puasa. Merujuk kepada puasa lah. Satu siam, sod ya alif mim. Satu lagi saum, sod waw mim, saum. Satu ada beza? Siam, beza. Al-Quran guna dalam konteks yang berbeza. Saum dengan siam. Siam
puasa, tapi siam menelut daripada makan dan minum, itu puasa. Puasa yang pertama ialah siam menahan mulut daripada makan dan minum. Saum berpuasa juga, tetapi puasa menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Maryam alaiha assalam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, bila Maryam bawa Nabi Isa dalam dakapan, Allah beritahu pada Maryam, wahai Maryam, kalau mereka ajak engkau untuk bersoal jawab, faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kalau mereka ajak engkau berbicara perihal anak yang kau bawa ini, wahai Maryam, katakan kepada mereka, aku berpuasa. Berpuasa maksudnya tidak mahu berbicara. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi puasa menahan mulut daripada makan dan minum, puasa menahan mulut daripada berbicara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tanya hari ini antara dua puasa tu, Datuk, kepada sahabat-sahabat kita, rasa-rasanya mana yang lebih aula atau lebih utama, lebih disukai oleh Allah? Adakah puasa menahan mulut daripada makan dan minum, atau puasa daripada menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah? Mana yang lebih besar? Hai, Datuk. Takkan Bukit Makota line tak clear? Tak clear. Dia macam dia lekat-lekat, tapi dengar macam tu lah. Ustaz terus je, tak apa. Nanti dia tengah loading. Okay. Loading, ya. Ha, tu sebab saya tanya soalan tu antara dua. Puasa menahan mulut daripada makan dan minum, puasa menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Natijahnya, puasa menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah adalah lebih besar maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu lebih besar sedikit ulasan. Lebih besar. Sebab Nabi sebut kam min sha'imin. Kan ada hadis kan, Datuk? Kam min sha'imin wa laysa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai wal 'atash. Yang berpuasa sesungguhnya dia tak dapat apa-apa, dapat lapar dan dahaga. Sebab dia maksudnya tahan mulut daripada makan dan minum. Maknanya, silakan. Kita ni puasa, ramai orang berpuasa sebenarnya, tak makan dan tak minum. Tapi yang paling bahaya apabila mulutnya sentiasa bercakap benda-benda yang tak berfaedah, mengumpat, memburukkan orang, mencaci. Na'udzubillah min dzalik. Betul, Datuk, eh? Sebab itu, Datuk, oh, dia punya senyum pun lambat. Para salafus soleh, para salafus soleh, para imam, para imam yang besar dan juga salafus soleh, bila masuk bulan puasa, mengenai tak mau. Sebab mengajar pun tak nak. Yahtamil alal sawab, alal sawab al khata. Amma qaulullahi subhanahu wa ta'ala kulluha sahih. Oh, patutlah dia orang ni, ulama-ulama salafus soleh ni, kebanyakannya mereka pada bulan Ramadan dia stop semua sekali, kan? Dan mereka banyak dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berdialog dengan Al-Quran. Betul. Ni ustaz, kebetulan bila kita bercakap tentang Al-Quran ni, ustaz ni antara orang yang pakar dalam bidang tajwid, ya. Bila sebut tentang tajwid, bila sebut tentang tilawah Al-Quran, peliknya ustaz ni dah lah, orang kata apa, kalau tak silap saya ustaz masuk Islam umur 18 tahun. Macam mana ustaz boleh mendalami Al-Quran tu lebih daripada orang yang masuk daripada lahir lagi Al-Quran, apa nama, Islam tu? Kadang-kadang terfikir juga saya ni, macam mana dah lah masuk lambat. Nah, masuk lambat. Masuk lambat. Yang keduanya, dah lah masuk lambat. Qori pula. Qori tu. Qori Al-Quran. Nombor tiga, pakar tafsir Al-Quran dekat Malaysia.
Allah. Eh, macam mana? Tak berapa nak faham saya tu. Macam mana mungkin Ustaz boleh kongsi bagi semangat kat kawan-kawan kita yang baru nak start orang kata apa, baca Quran, baru nak start nak khatam Quran, baru nak start belajar. Kadang-kadang dia rasa malu lah, apalah. Silakan Ustaz. Ni... Terima kasih. Saya bila nak kongsi cerita ni panjang. Apapun tak apa Ustaz, boleh boleh. Campur bercampur baur lah. Panjang dengan ada elemen-elemen yang membawa kesedihan, kesayupan dan juga rintihan hati masih ada lagi. Tapi apapun minat yang mendalam. Pertama sekali minat yang mendalam. Sebelum saya masuk Islam, saya suka Quran. Macam mana Ustaz boleh suka Quran? Saya tak sedangkan tahu. Ustaz tak Islam lagi. Sebab saya fikir begini, Al-Quran ni dia kemudian baru saya tahu Quran ni dia ada mukjizat sama'i. Al-Quran dia ada elemen yang jarang kita bincang, iaitu elemen mukjizat sama'i. Al-Quran dia ada mukjizat yang boleh boleh melemahkan si pendengar. Yang mendengar Quran ni dia boleh jadi lemah. Dia boleh jadi lemah. So saya secara peribadi saya suka masa sebelum Islam saya suka dengar Quran. Sebab rumah saya dekat kampung tak jauh daripada masjid. Jadi bila petang-petang masjid dipasang, masjid pasang Al-Quran, sampailah ke telinga saya sebab rumah tak jauh. Zaman rumah dekat dengan masjid. Zaman tu tak ada hiruk pikuk macam sekarang ni. Menjerit rumah 10 pun kita dengar sebab dia sunyi kan. So Quran memang jelas dengar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama kelamaan Quran itu memberi kesan yang sukar untuk dijelaskan di sini sebab dia adalah berkaitan dengan feeling kan. Maksudnya Quran yang dengar tu sudah menambat hati. Ya. Sehingga saya teringin, saya sangat-sangat nak tahu apa itu Al-Quran. Masa minat tu saya tak Islam. Jadi saya pernah tengok kawan-kawan baca Quran dekat bila dia orang ada kelas pendidikan Islam eh. Dia baca Quran, saya nak pergi dekat, dia orang kata, "Oi, kau tak boleh pegang tau, kau tak Islam lagi." Okay. Jadi saya kata, "Iyalah, kita tak Islam, tak boleh pegang betul lah kot." Kan? Betul lah tu. Tak pergi pegang sebab macam Omar bin Al-Khattab bila dengar adik perempuan dia baca Quran, dia minta kan kepada adik dia, "Apa yang kau baca?" "Al-Quran." "Mai sini abang nak tengok." Dia tak boleh, dia tak kasi. Dia kata, "Lah, aku tak akan bagi pada engkau." Kata, "Kenapa?" "Sebab engkau tak Islam." Jadi mungkin itulah. Itu jugalah jawapan kawan-kawan. Kau tak boleh pegang, kau tengok boleh, dia kata. Jadi tengok je lah. So bila saya masuk Islam 1990, benda yang pertama sekali saya buat, saya cari guru untuk mengajar Al-Quran. Selain daripada saya belajar solat, saya belajar fiqah, amali. Jadi saya cari orang untuk mengajar Al-Quran sebab saya nak sangat belajar Al-Quran. Nak sangat baca Al-Quran. Eh, pertama kali bila saya tengok Quran, bila saya dah masuk Islam, saya ambil Quran, saya buka tengok, pening kepala tu. Yelah, macam nak baca tulisan tu. Betul. Oh, ada situ baris, sana ada tanda panjang, ada titik sana, titik sini. Jadi, fikir macam mana aku nak baca Quran ni? Ui, macam ni rupanya, macam mana orang baca boleh baca ni? Jadi, timbul terkejut. Perasaan terkejut. Saya minta dengan imam, imam kat masjid, kata, "Mam, saya dah masuk Islam, boleh tak imam ajar saya mengaji?" Imam kata, "Oh, minta maaf lah, saya ni baca boleh, mengajar tak boleh." Saya kata, "Okay, saya terima. Tapi kalau imam tak boleh mengajar, siapa imam nak cadangkan untuk ajar saya baca Quran?" Imam kata, "Ada surau kat ujung kampung kita. Imam kat surau tu ada buka kelas mengaji. Cuba pergi jumpa imam tu. Imam tu kalau boleh terima awak sebagai anak murid." Saya pergilah ke kampung, ke surau kat ujung kampung tu. Wih, cerita ni macam cerita hantu lah, hanjebat tu. Main-main ujung kampung, ujung bandar ni. Eh, ujung kampung. Kita orang kampung, bang. Lainlah tu orang bandar. Saya ni orang kampung. Saya punya hati kampung tu kuat sangat. Jiwa kampung ni kuat sangat. Itulah, sebab itu kampung. Saya ni macam badui pun ada.
Jangan. Pada Wi pun tengok tengok rumah pun cantik ha. Baru tengok dunia palang. Okey tu. Teruskan. Jadi bila pergi kat surau kampung, jumpa imam kat situ. Beritahu lah imam, saya nak mengaji Al-Quran, saya dah masuk Islam. Imam tu kata, saya tahu dah masuk Islam. Saya dengar imam ada buka kelas mengaji, boleh tak saya nak tompang mengaji sekali. Imam tu tengok atas, bawah, dia tengok saya lah atas, bawah, dia cuba scan. Tak tahu dia pakai ilmu apa, dia scan. Dia scan, dia kata, oh minta maaf, saya tak boleh mengajar awak. Dia kata, kenapa? Sebab anak murid saya dah ramai, dia kata, dah ramai. Tak boleh. Alah, seorang aja mam. Minta maaf, tak boleh. Saya duduk kat ujung kelas tu, saya nak dengar. Tak boleh. Sampai ke sudah, dia kata tak boleh. Saya tak tahu sebab apa dia kata tak boleh. Mungkin saya sangka buruk lah dengan imam tu. Agaknya imam tu tengok atas bawah, dia kata, ngajar budak Melayu, dah pening kepala ni pula nak ngajar budak India. Agaknya ini mesti lidah dah tebal ni, tak boleh nak sebut huruf. Sebab betul, saya tak salahkan imam tu. Sebab imam tu anak murid dia semua 7-8 tahun. Tiba-tiba awak pergi berdiri kat situ umur 18 tahun, tak terkejut imam tu. Imam tu fikir juga kan. Jadi Tapi selepas itu saya masih lagi mencari guru yang boleh mengajar saya Al-Quran. Di kampung saya ada budak lalu di tepi rumah. Masa saya duduk satu hari, saya duduk fikir, macam inilah ada beranda rumah kampung, ada beranda. Ini beranda lah. Ada beranda, duduk fikir masa siapalah nak ajar aku mengaji. Susah sangat nak cari guru mengajar mengaji. Ada budak kecil lalu tepi. Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg dia lalu. Saya tak pernah nampak budak tu lalu kat situ, tapi saya tahu itu budak kampung. Kata, adik pergi mana tu? Pergi mengaji bang. Pergi mengaji. Adik pergi mana? Balik rumah dia. Dari mana? Mengaji. Mengaji? Saya tengok kanan kiri, ini masjid pun jauh, surau pun jauh. Oh, mengaji kat siapa? Mengaji kat mana? Saya mengaji ngaji Wahab, dia kata. Ngaji Wahab. Rupanya, selain daripada imam-imam dekat masjid dan surau atau ustaz-ustaz di madrasah maupun di sekolah agama, ada Tuan Haji Puan Hajar buka kelas mengaji. Manalah saya tahu. Oh, iyalah, betul lah. Okay. Saya tak tahu. Masa tu saya kan baru masuk Islam seminggu. Jadi saya tak tahu lah ada Pak Haji, Mak Haji boleh mengajar mengaji. Jadi saya kata, Pak Haji, apa ni Haji Wahab ajar mengaji? Saya kenal Haji Wahab tu. Ya ke? Ya bang, dia kata. Dedek tunggu jap. Saya dekat beranda atas, saya turun bawah. Pegang adik tu, duduk sebelah. Dek, cakap betul-betul. Mengaji ke? Ya. Sebab saya teruja tengok budak kecil boleh mengaji. Banyak dah ke? Nak habis dah, dia kata. Wah, nak habis dah. Mantap, dek. Dek, abang nak minta tolong boleh? Minta tolong? Dia suspend lah. Bila saya umur 18 tahun besar kan, tinggi. Minta tolong dengan dia budak 7 tahun. Budak kampung 7 tahun besar mana? 7-8 tahun kan? Yalah. Kecil ya. Dek, tolong abang boleh? Abang nak minta tolong sikit boleh? Tak tolong apa bang? Ajar abang mengaji? Ajar abang mengaji? Abang dah besar macam ni takkan tak pandai mengaji lagi? Masa tu saya nampak budak tu kecil tu. Hai budak ni. Dia kata betul dek, abang tak tahu mengaji. Abang ni baru masuk Islam. Tanyalah mak adik sebab masa tu satu kampung dah tahu. Tolonglah dek, ajar abang mengaji. Saya tak nak cari dah tu apa ni, imam-imam surau masjid. Jadi saya merayu dengan budak umur 8 tahun. Tolong adik, tolong adik. Budak tu pun, yelah budak tu nak sacrifice. Lepas balik mengaji dia nak main bola. Dia pun nak kena berkorban juga tu. Yelah. Macam ni lah bang. Saya tak janji saya nak tanya mak saya dulu. Anak yang soleh. Nak tanya mak dia dulu. Yelah mana tahu balik mengaji, singgah mengajar saya, mak dia pula cari. Mana tak balik-balik budak ni kan? So, besok saya tunggu jawapan daripada budak tu. Dia lalu, dia kata, bang, abang saya kata, alhamdulillah. Abang, mak saya kata boleh. Saya boleh ajar abang mengaji. Budak tu? Saya kata, alhamdulillah, terima kasih, dik. Saya kata, terima kasih, dik. Terima kasih. Terima kasih, dik. Saya kata, terima kasih. Apa tu, Tok? Takkan main game, Tok, sambil-sambil tazkirah? Tak. Buka, ni. Soalan. Okay, so terus. Lepas tu saya budak tu mengajar saya mengaji lah. Setiap petang
Setiap petang dia balik mengaji, dia singgah, dia akan ajar saya mengaji. Tapi sebelum tu dia bagi tahu. Bila dia kata, oh boleh bang, boleh. Mak saya kata boleh, saya akan ajar abang mengaji nanti. Alhamdulillah, saya kata. Tapi bang, disebabkan abang tak pandai mengaji lagi, abang kena start dengan mukadam, tak boleh masuk Quran lagi, dia kata. Wah, wah, wah. Saya kata, mengajar mukadam. Mengajar kat mana? Kat rumah mak kat saya. Kat rumah mak kat saya. Oh, ya ke? So, okay. Dia tinggallah setiap hari kat situ, balik mengaji, dia akan ajar saya mengaji setengah jam. Dia ajar saya setengah jam, Datuk. Saya akan ulang kaji 3 jam. Tu dia. Sebab saya punya tamak nak cepat pandai baca masa tu. Ulang, 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 ulang. Dia ajar setengah budak, jam, saya ulang. Budak, ha? Budak tu ajar betul tak? Betul lah budak betul. Tu ajar. Betul. Eh, dia ajar mukadam. Mukadam senang. Dia. Lepas tu saya kena carilah guru lain. Tak adalah kata lepas budak tu ajar saya jadi kori, jadi hakim tilawah tu. Kalau macam tu semua orang nak ngaji dengan budak tu. Mana guru tu ikut, budak ikut standard, ya? Standard dia lah. At least dia kenalkan saya kepada huruf. Oh. Betul kan? Betul. Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Hebat kan? Dia mengajar saya walaupun satu huruf, dua huruf dia ajar. Tapi sabar dia, tabah dia mengajar saya tu. An, in, un, ban, bin, bun. Saya ingat lagi. Ban, bin, tan, bun. Tan, tin, tun. Ingung meleleh. Saya tengok tok guru saya. Alamak. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. Tapi, 3 bulan lah. 3 bulan saya dah boleh baca Quran. Tapi merangkak lah. Oh. 3 bulan saya dah boleh baca Quran. So, baca Quran pun merangkak-rangkak. Bunyinya macam innalladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Eh dok, 3 bulan masuk Islam baca macam tu okey ke tak okey? Eh okey sangat. Ha? Okey sangat, okey sangat. Sebab apa Datuk? Okey sangat. Sebab apa Datuk? Sebab saya 3 tahun. Kalau 3 bulan dah macam tu, saya 3 tahun, bayang macam mana nak boleh macam sekarang. 3 tahun baru boleh baca. Itu pun puas kena pukul. Allah Rabbi. Ni, tapi itulah, saya mengaji dengan budak tu, saya tak kena pukul lah. Budak tu dia lepas je. Sebab dia ajar saya setengah jam, saya ulang kaji 3 jam. Datuk kena pukul tu sebab malas. Tak ulang kaji. Memang lah. Memang tak ada ulang kaji lah. Baca ni, esok pula sentuh pula. Dah nakal. Itu saya cakap. Sebab kadang-kadang kita ni bila dah lama daripada kecil masuk Islam, kita tak menghargai benda tu. Lepas bila orang tu dia baru masuk, dia akan belajar dan belajar dan belajar. Itu istimewanya sahabat-sahabat kita yang apa terima Islam lewat dan sebagainya ni. Ustaz Farid, ni ada orang tanya ni Ustaz. Ada orang tanya ni. Soalan. Dia kata, Ustaz, kalau katakanlah kita baca Quran masa time ni musim-musim tarawih ni, tapi kita tidak betul tajwidnya, adakah sah sembahyang tarawih itu? Wah, ini dia tanya bab tarawih yang insya tadi dia tak tanya. Soalan fiqh tu Datuk jawab. Saya tak boleh jawab. Dia orang tajwid, orang pakar. Itu kepakaran dia. Sila tu. Saya kalau dari sudut hukum baca Quran wajib bertajwid kan, mengikut Imam Syafi'i wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau tidak membaca dengan tajwid dia berdosalah. Dosanya pertama sekali dia baca salah, dosa kedua dia tak belajar membetulkan bacaan. So bagi saya kalau kesalahan itu pula kita bagi pada dua kategori seperti mana ulama kategori bagikan. Satu lahan jali, satu lahan khafi. Kesalahan dalam bacaannya ada dua jenis. Satu kesalahan yang besar sehingga mengubah makna. Keduanya kesalahan yang kecil yang tidak mengubah makna. Kalau mengubah makna ni dia tambah huruf, dia tambah waladdallin. Kita baca, dia baca walad
Waladdallun. Walaupun ada kiraan yang boleh baca waladdallun. Contohnya kan? Dia tukar-tukar balik. Kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Salah lah sebab dia salah baca baris. Kan? Dia salah baca baris. Takdir itu kesalahan yang mengubah makna. Kita kata contohnya ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdinas siratal mustaqim. Ha tu dia tukar pergi ha. So dia sudah ubah makna. Ini kesalahan yang bila kesalahan mengubah makna, pertama sekali adalah berdosa sebab dia telah mengubah makna. Kalau dia tak sengaja, mungkin itu terpulang. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan dia. Kita cakap dari sudut hukum. Kalau dia baca kesalahan itu tidak sengaja, dia tetap juga dikira bersalah kerana dia tidak belajar untuk membetulkan bacaan. Ini kalau kesalahan besar. Kesalahan besar kalau dia baca dalam solat, solat dia tak sah. Lebih-lebih lagi kalau Fatihah. Kalau Fatihah ada lahan jali, kesalahan yang jelas sehingga mengubah makna, maka solat dia tidak sah. Satu. Tapi kalau lahan khafi, kesalahan itu kesalahan kecil. Kesalahan yang kecil. Contohnya, dia punya baris, dia punya apa ni, dia punya syiddah tak jelas. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak roh dia, dia punya sabdu tak jelas kan? Sepatutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ataupun di antara ha dengan ha. Alhamdulillah. Dia ha dengan ha. Nak ha tak sangat, ha pun tak sangat. Baina-baina. Dia ada unsur-unsur khafi. Hanya orang yang peka saja dapat tangkap kesalahan. Yang itu tak ubah makna, tidak mengapa. Okey. Barangkali juga ada persoalan daripada sahabat kita yang boleh kita lanjutkan begini. Panjang pendek. Saya tidak ada masalah kalau dari sudut mad. Mad kan? Mad asli, mad jaiz, mad wajib. Mad lazim. Ini mad-mad yang panjang-panjang kan? Mad asli 2. Mad jaiz 4 atau 5. Kalau mad wajib mesti 5. Kalau mad lazim mesti 6. Harakat kan? Tapi yang ni dia panjang pendek, dia tak berapa nak konsisten. Tidak mengapa. Ada ulama kata tidak mengapa. Sebab selagi mana ada mad sudah cukup. Ada mad sudah cukup. Sehingga ada yang kata waladdallin, waladdallin. Yang penting dha tu ditunjuk 2 harakat pun ada yang kata boleh, tapi dari sudut hukum tajwidnya dia kena belajar. Tapi yang mungkin yang itu ramai orang yang akan tersasar lah dikala dalam suasana kita kena jadi imam ni, imam yang imam in-house. Dia panggil imam in-house sekarang ni kan, imam in-house ha. Imam in-house. Yang paling penting, sebelum kita nak jadi imam, surah-surah yang kita nak baca tu, kita ulang kaji. Saya semalam ada sebut begini. Ustaz, saya nak buka mushaf depan. Saya nak buka mushaf, saya nak tengok mushaf baca. Bagi saya, kalau kita lancar surah yang kita buka mushaf, katakan surah Al-Baqarah. Kalau kita lancar bacaan surah Al-Baqarah, tak apalah kita buka. Tapi kalau kita tak lancar, kita sangkut-sangkut baca, baik tak sah. Kita baca je lah inna atoina dengan kullu Allah wahad. Okay. Lebih selamat. Faham. Lebih selamat kan? Selamat. Daripada lagipun baca, afdolnya, silap. Afdolnya jadi imam, baca daripada hafalan. Ya, yeah, betul lah. So, itu pandangan kerdil lah tu. Mudah-mudahan bertepat kepada yang bertanya. Ni, Ustaz. Kebetulan ada orang tanya juga ni. Dia kata kalau Ustaz belajar Al-Quran dengan seorang budak dan kemudian belajar lagi, macam mana Ustaz boleh pergi belajar pula di Jordan untuk jadi seorang Ustaz? Macam mana tu? Macam mana tu? Maksudnya saya rasa soalan dia macam mana Ustaz boleh ke arah situ lah? Tiba-tiba saya pergi ke Jordan. Okay, begini Datuk. Saya pun nak tanya Datuk sikit je. Sebelum saya jawab soalan ni, saya tanya Datuk dulu. Datuk pergi belajar dekat Mesir untuk apa? Saya pergi belajar Mesir. Saya pergi Mesir sebab maksudnya apa? Tak faham saya. Yalah. Mak ayah
Dato' hantar pergi belajar Mesir dengan harapan balik jadi ustaz. Betul tak? Mestilah ya, harapan betul. Balik jadi ustaz. Takkan pergi belajar dekat kuliah dirasat Islamiah balik jadi doktor atau jadi engineer. Ya, betul, betul, betul. Ha, ya. So, kita ya, tahu betul. Ibu ayah kita nak anak-anak mereka jadi ustaz. Jadi, dihantarlah Dato' pergi belajar agama. Kan, pergi ke Mesir, balik buat master, buat PhD. Cantik kan? So, betul? Ingat mereka supaya anak tu jadi ustaz. Okay. Fine. Macam kes saya ni, saya pergi Jordan bukan saya nak jadi ustaz. Oh, pula? Tak. Macam ni tu. Saya lepas saya masuk Islam, saya belajar Quran, saya pergi belajar di Kelantan. Sudawai Islamiah Perkim Kelantan. Saya belajar di Kelantan. Masa saya belajar di Kelantan. KL tak ada Perkim KL tak ada? Perkim KL ke Selangor tak ada? Tak ada, tak ada. Dia masa tu baru pindah. Pertama sekali dia daripada Yayasan Selangor. Dulu Perkim di Kuala Lumpur tu dia tompang dekat bangunan Yayasan Selangor. So bila jadi perambil, diambil alih Apple, adalah dia punya business plan dari sudut pentadbiran. Perkim di Kuala Lumpur tu, Perkim di Wisma Yayasan Selangor tu dipindahkan pergi ke Pengkalan Cepa. Saya batch pertama yang pergi ke Pengkalan Cepa, Kota Baru Kelantan. Pergi ke Pengkalan Cepa. Ke airport, sebelah airport lah. So duduk situlah. Dia punya bangunan tu serba daif. Asalnya bangunan tu adalah bangunan kalau orang Kelantan ada orang Pengkalan Cepa di sini, dia boleh sahkan lah bahawa bangunan Perkim di Pengkalan Cepa tu adalah asalnya kamp pelarian Kemboja. Zaman almarhum Tunku Abdul Rahman. Almarhum telah memberi perlindungan kepada pelarian-pelarian Kemboja. So di antara inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia ialah menyediakan untuk mereka tempat-tempat tinggal. So dia buatlah perkampungan-perkampungan. So itu asalnya adalah perkampungan Kemboja. Pelarian. So bila dah seorang Kemboja dah tak ada, apa semua, mereka semua dah berdikari dan independen, apa semua. So bangunan tu, dia bukan bangunan, dia macam rumah-rumah pondok-pondok macam tu. So diberikan kepada Perkim. So Perkim pun baik pulih, serba sedikit dan sana sini di repair, duduklah di situ. Saya lah batch pertama pergi sana tu. So okay, saya pergi Kelantan. Masa di Kelantan tu saya mengaji lah. Saya belajar di Inti Sudawai Islamiah Perkim Kelantan. Masa tu saya dah boleh baca Quran. Tapi taklah. Saya dah boleh baca Quran. Cuma ada satu benda yang saya minat, iaitu Taranum. Baca Al-Quran Taranum kan? Nak belajar lagu. Masa tu umur berapa? Masa tu umur berapa? 19. Wih, setahun. Setahun boleh baca Quran. 19. Setahun 19. Belajar Quran. Dah nak pergi belajar Taranum. Waduh. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Aduh. Okey. So saya pergi ke, carilah di Kelantan siapa yang boleh mengajar Al-Quran Taranum. So rupanya daripada masjid, daripada IDIP tu, Inti Sudawai Islamiah Perkim Kelantan di kota di Pengkalan Cepa tu, tak jauh daripada Masjid As-Salam. Masjid Pengkalan Cepa, Masjid As-Salam. Di Masjid As-Salam, imam pertama, imam satu dia pada masa tu ialah Tuan Haji Hassan Musa. Tuan Haji Hassan Musa, semoga Allah lanjutkan usia beliau dan beri kesihatan. Ini Tok Quran, guru Quran Taranum pertama saya. Masya Allah. Tok Ayah Haji Hassan Musa. Tok Ayah Haji Hassan Musa ni dia, beliau adalah anak murid sulung Tuan Guru Maksum Pergau. Tuan Guru Haji Maksum Pergau. Maksum Pergau ni Johan Tilawah Al-Quran 61-62 macam tu. Kemudian jadi Ustaz Hassan Musa ni, Tok Ayah Haji Hassan Musa ni adalah anak murid sulung kepada Maksum Pergau. So bila saya kata saya nak belajar, ustaz-ustaz dekat IDIP ni, dekat Perkim ni, dia kata, pergi tak payah jauh-jauh lah, pergi ngaji dengan Haji Hassan Musa, dia kata. Ngaji Hassan Musa. Terus saya pun pergilah sana, cari Haji Hassan Musa, saya nak mengaji. Allahu Akbar. Ustaz, Datuk boleh bayangkan tak, kita nak belajar Taranum waktu kita, Taranum? Mengaji pun masih tak berapa nak lancar lagi, tapi nak belajar Taranum. Tapi Ustaz Hassan Musa memang sabar, dia tabah, dia mengajar saya. Betul lah kata almarhum sastrawan negara Osman Awang. Dia kata jika hari ini
seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang seorang peguam menang bicara, jika hari ini siapa saja dia, dimulakan sejarahnya dimulakan oleh guru biasa sabar mengajar, tulis dan baca. Kalau hari ini Farid Rawi, kan? Kalau hari ini Farid Rawi boleh jadi hakim tilawah, dia kembali balik pada ajar Sam Musa. Dan pertama budak kecil tu, kedua ajar Sam Musa. Sabar dia mengajar mengaji. Mengata dia bawa saya. Betul, mengata dia bawa saya. Dia pakai Nissan Sunny masa tu. Toyota kan Nissan Sunny kan? Kereta yang Nissan Sunny yang lama. Kereta lama. Pakai. Dulu terkenal tu Nissan Sunny tu. Dia ambil saya dengan kereta tu lah. Dia ambil saya dengan kereta tu. Kalau dia pergi ngajar kat Bacuk ke, dia ngajar dekat mana-mana, dia akan ambil saya pergi. Teman. Ui. Mana dia betul ustaz lah menemani seorang ulama? Datuk, dia macam mana pun guru kita ni dia boleh nampak kot. Saya taklah hebat, tapi dalam ramai-ramai ni dia sangat-sangat memberi perhatian pada saya. Pernah beberapa kali bila saya mengaji, ada kelas mengaji biasa ada 10 orang, 12 orang. Pernah kelas mengaji orang tak datang. Saya datang, Ustaz Hasan datang, saya, kami berdua je. Orang lain tak ada. Kalau kita lah yang kita kata apa? Tak mari belakang ni. Kita pergi minum ainyo ah. Tak yang ngaji. Tak. Ya. Orang kan dia kata tak apa Farid. Nabi Muhammad dengan Jibril berdua je dia kata. Oh, masya-Allah. Berdua je. Farid baca banyak, mana nak baca hari ni? Saya dengar. Mana nak cari? Itulah. Baca tu baca Bukhari lah. Baca Bukhari. Baca Taranum. Okey, ustaz. Alang-alang ustaz dah cakap bab Taranum. Antara benda yang kita kena belajar untuk Taranum ni macam mana? Mana benda pertama yang macam mana suara tinggi tu? Seram aku dengar. Dengan Datuk pun ada bakat. Saya pun pernah dengar Datuk Taranum dulu. Tak boleh. Dia orang kata apa? Macam mana nak bagi suara tinggi tu? Ustaz memang kena main selalu ke, ataupun suara tu memang dah originality dia tinggi? Ataupun orang-orang yang ikut ni yang tengah follow ramai-ramai dekat 700 lebih ni, 400 ni, adakah dia orang ni tak boleh kalau suara tak sedap, tak boleh teranum ke? Boleh. Sebab pelik ni ustaz, satu benda saya pelik. Sebab kita kan ramai artis-artis, penyanyi-penyanyi kawan yang kita. Dia orang ni pun, dia orang pun pelik. Dia kata, ustaz, ustaz bagilah lagu apa pun. Lagu Datuk Siti ke, lagu Datuk Jamal ke, dia orang boleh tarik, tak ada masalah. Apa nama Mawi, abang ni dekat konti dia kan, dekat Zayan. Dia kata, ustaz, saya kalau lagu saya boleh tarik macam biasa. Tapi kalau bab Quran ni, dia lain lah. Tu bab dia kata, dia kalau azan, dia tak sama macam Ustaz Farid azan, macam Bilal yang dilantik oleh negeri Selangor tu azan. Tak sama, dia akan bunyi ke arah rock juga pergi. Kenapa macam tu? Padahal suara sedap semua. Tapi dia lenggok tu akan jadi lari. Apa masalah dia tu? Dia pertama sekali minat lah. Apa pun minat lah tu. Apa pun minat. Dia minat. Minat satu. Keduanya, kecekapan telinga kita mendengar. Telinga kita kena cekap dengar. Di mana dia gerak, di mana dia alun, di mana dia lambat, di mana dia lambung suara, di mana dia kembangkan suara, di mana dia kepit suara. Semua tu ada teknik-teknik. Jadi telinga kita bila ustaz kita baca kat depan kita ni, kita kena dengar. So sebab lepas dia baca tu, kita kena baca. So dia akan ulang balik. So kita dengar. Telinga kita kena tajam. Kena dengar. Sebab dia kena memorizekan dia punya rhythm dia tu. Kena memorizekan rhythm dia. Lepas tu kita baru boleh kita apply dalam bacaan. Satu. Keduanya, kena ada latihan lah. Latihan selalu kena baca. Dia kena matangkan suara. Suara kita kena matang dan kita punya peti suara dan kita punya saluran nafas ni semua kena matang, kena masak. Paru-paru kita pun kena kuat. So ini di antara latihan. Di antara latihan. Paru-paru kena kuat. Kena kuat sebab nak tahan suara. Nak pegang nafas. Antara kaedah dia je lah. Nak bagi paru-paru tu kuat. Kena exercise lah. Jogging, menyelam.
menyelam lama dalam ceritanya. Air. Hmm. Jogging itu kena kaedah, buat kaedah dia lah. So untuk kembangkan lagi paru, paru-paru kita ni kan. Kemudian kemudian kena hormat guru lah. Saya Datuk, saya kena sayang cikgu. Saya begini. Ramai yang mengaji dengan saya, ramai yang mengaji dengan saya. Tapi tak semua Allah bagi. Tak semua mereka Allah bagi. Ya. Yeah. Saya tu pengalaman saya mengaji Taranum di Kelantan, kemudian saya mengaji juga dengan Ustaz Rahim. Tak sempurna kalau saya tak sebut nama beliau, Ustaz Rahim. Kemudian saya belajar dengan Ustaz Yahya Cik Daud. Ini semua guru-guru saya. Semua kori-kori. Semua memang kori-kori. Saya ada pengalaman tu pergi mengaji. Kalau Ustaz Hasan Musa mengaji dia petang-petang. Malam ada tapi tak banyak. Ustaz Hasan ni sebab dia imam kan. Dia kena balik cepat. Ustaz Rahim ni kelas dia semua malam. Kalau Ustaz Rahim dia duduk dekat Kemumin. Kemumin dengan Pengkalan Cepat tak jauh. Dekat. So, apa saya buat? Kalau Haji Hasan Musa, tak jauh masjid, saya kayu basikal. Kalau Ustaz Rahim pun, saya kayu basikal juga. Jauh sikit lah Ustaz Rahim. Kena masuk celah-celah kebun getah tu. Jadi rumah Ustaz Rahim ni, dia sampai-sampai situ, orang dah ada dah. Dia ikut turn baca tau. Katakan, Datuk datang dulu, saya datang nombor 2. Abu datang nombor 3. Hasan nombor 4. So yang datang dulu baca. First come, first recite. Yang datang pertama dia baca. So kalau saya datang yang ke-10, boleh bayangkan tak saya akan baca pukul berapa? Kalau kelas tu mula pukul 9.30, pukul 10. Can you imagine? Saya baca pukul 1 pagi boleh jadi. Ha. Pukul 1 pagi, 2 pagi boleh jadi baca. Kadang-kadang Ustaz Rahim dia pandai. Ustaz Rahim dia pandai. Dia boleh pilih siapa dia nak suruh baca. Kata Farid baca. Sebab Farid besok belajar kan, ada kelas kan nak baca. Ha, jadi kita ni selamat sikit, kita selalu dapat awal walaupun kita pergi lambat. Baca. Pernah saya pergi letih, siang belajar, malam ada kelas, lepas tu kayu basikal pergi rumah Ustaz Rahim. Sampai-sampai orang baca, saya duduk bersandar dekat tiang dalam rumah ni, dekat hall tu duduk bersandar, tidur. Jaga-jaga daripada tidur dah ada bantal dah. Dah bantal. Ada bantal bagai ni. Tengok Ustaz Rahim duduk kemas-kemas rumah. Saya kata, Ustaz, saya tak baca lagi. Tak apa. Farid tak baca pun tak apa. Moga mari dengar majlis Quran ni pun tak apa. Duh, dia kata. Tapi hamba tak baca, Ustaz, tak apa. Semula. Tahu Ustaz tak kejut saya? Dia kata, tak apa. Tengok Farid letih, Farid tidur lah dulu. Tengok sayang guru-guru ni. Sebab itu jangan sakit hati guru. Jangan sakit hati guru. Jangan bagi dia orang tekilan. Saya sayang guru-guru saya. Saya ingat seorang lagi ustaz, saya tak boleh lupa juga, Ustaz Yusof, Ustaz Mak Yusof Konondong. Ustaz Muhammad Yusof Konondong ni, dia qori, ayah dia ni, Yusof Konondong ni, Muhammad Yusof Konondong. Yusof Konondong ni dia adalah qori di istana, sana Kelantan. Kenal. So anak dia Muhammad Yusof ni lah, Muhammad ni lah, Ustaz Muhammad. So saya mengaji kat dengan Ustaz Muhammad ni. Dia pernah datang rumah saya dekat Bandar Seri Putra. Pernah datang. Tapi dah arwah. Meninggal 5-6 tahun lepas. Tak silap. Dekat 10 tahun dah meninggal. Malam dia meninggal tu. Malam dia kena stroke dulu. Malam petang tu dia. Malam tu dia telefon. Lepas Isyak dia telefon. Dia jarang telefon. Tapi hari tu dia telefon. Dia kata, Assalamualaikum Farid. Waalaikumsalam Ustaz. Duduk mana tu? Ni umur Ustaz sehat ke? Sehat. Jaga molek Quran tu, dia kata. Ambil saya Quran demo. Itu dia cakap. Quran. Aku sayang Quran yang ada kat engkau. Besok pagi saya dapat berita dia kena major stroke. Apa ni, pembuluh darah pecah. Saya ambil flight, saya naik pergi tengok beliau dekat hospital USM. Tapi itulah, saya rasa sangat berbesar. Saya rasa bertuah, insan bertuah sebab dia telefon bagi tahu suruh jaga Quran. So inilah orang yang ada di keliling saya, Datuk, yang mengajar saya sungguh-sungguh sehingga saya menjadi apa yang saya ada. Ramai yang lebih hebat daripada saya, tapi
saya rasa ini dah banyak dah Tuhan bagi. Yang ni pun tak tahu bila nak habis bersyukur. Allah. Ustaz, ni memandangkan kita tentang Quran kan. Dah tinggal berapa minit dah. Tak sedar Ustaz nak habis dah masa. Aduh. Oh, Ustaz Farid ni kalau dalam, kita kalau dalam TV ke, dalam aduh. Kalau kita dalam, tak sedar tau, program tu dah nak habis. Ni Ustaz, kebetulan kita nak, sebagai nak pengakhiran kan. Ramai yang nak belajar Quran, ramai nak membaca, nak boleh baca Quran, boleh memahami Al-Quran dengan baik. Ustaz tolong bagi 5 tips. 5 tips untuk kita semua boleh amal, mudah untuk amal. Sama ada yang baru nak belajar, yang tengah nak belajar dan dah pandai macam saya pun, macam mana kita nak jaga Al-Quran tu, 5 benda. Okay, terima kasih. Ada yang bertanya tadi, saya sempat baca, sempat tengok di dengan ujung mata. Kata budak tu kat mana, budak yang ajak Quran? Dia dah jadi software engineer lah. Rumah dia tak jauh dekat. Rumah dia tak jauh kat Bandar Baru Bangi. Dia beli rumah baru ni. Dia ajak saya pergi, rumah dia beli pun dekat 2 juta lebih. Alhamdulillah Allah murahkan rezeki dia. Masih sayang, masih baik. Alhamdulillah. Masih hubungan baik. Dia masih hubungan baik. Saya kata, "Meh, salam, salam, saya nak cium tangan dia." "Nah, aku cium tangan kau, kau guru apa yang betul?" "Eh, tak boleh, tak boleh. Malu je Abang Farid ni." So 5 tips Allah. Datuk, sebagai penutupnya, 5 tips. 5 tips pertama sekali, saya nak ambil tips yang diberi oleh Abul Hasan Ali An-Nadawi, seorang pemikir Islam dari benua India. Abul Hasan An-Nadawi sebut kewajipan kita terhadap Al-Quran ada 5. Pertama sekali, belajar membaca Al-Quran. Whatever the situation, who are you is not matter. What is your age is not matter. Siapa you, umur you, di mana, semua itu bukan isu. Isunya ialah kena belajar Al-Quran. Nikmat tahu belajar Al-Quran ni, seronok belajar Al-Quran ni. Dapat guru yang best, mesti best mengaji Al-Quran. Belajar Al-Quran. Baca. Nabi sebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran. Jangan takut, merangkak pun merangkaklah, sampai bila kita nak merangkak? Mengangkat 1.2, lepas tu kita tak mengangkat dah. Percayalah cakap saya. Kena pula bulan Ramadan ni Dato' kan, sahabat-sahabat. Bulan Ramadan, bulan Allah muliakan. Bulan ini, bulan Ramadan mulia bukan kerana puasanya. Bulan Ramadan mulia kerana Qur'annya. Umat ini mulia kerana Qur'an. Nabi Muhammad, dia jadi Nabi yang teragung kerana Nabi itu disimpankan untuk dia Al-Quran. Malam Lailatul Qadar jadi malam yang paling hebat dalam malam-malam setahun ni, satu malam paling hebat sebab malam itu Tuhan pilih turunkan Al-Quran. Semua yang ada Al-Quran akan jadi hebat. Semua ada Al-Quran akan jadi hebat. Okey, jadi belajar Al-Quran. Keduanya, baca Al-Quran. Jangan belajar aje tak baca. Yang keduanya, mesti membaca Al-Quran. Setiap hari iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran, dia akan memberi syafaat ketika kita berada bersendirian dalam alam barzakh. Dan juga kena ingat, inni akhafu an yamurra alayya yawmun lam aqra fihi kitab Allah. Ini disebut oleh salafus soleh. Aku khawatir kalau ada hari yang aku lalui, aku tak baca Quran pada hari tersebut. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, inni akhafu an akuna minal ladina takhadu hadal Qur'ana mahjura. Aku khawatir aku tergolong golongan orang yang tinggalkan Al-Quran. So, kita baca Al-Quran setiap hari. Walaupun 1 muka surat. Fine. Yang ketiga, fahami apa yang kita baca. Yang keempat, hayati. Faham dulu. Kalau tak ada faham, macam mana kita nak hayati? Kita nak hayati. Kita nak faham dan hayati. Keempat, kita nak laksanakan. Sorry, keempat kita laksanakan. Yang kelima, kita nak sampaikan. Sebab umat ini, umat Al-Quran, umat risalah. So, apa yang ada pada kita melalui Al-Quran, kita kena share dengan orang lain. Malam ini, saya nak share 1 lagi. Jadi 5, tambah add 1, hafal Al-Quran. Hafal. Sebanyak mana boleh hafal, hafal. InsyaAllah, semoga Quran jadi syafaat, menjadi penyejuk hati, menjadi pengangkat darjat ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Terima kasih, Datuk, kerana beri peluang. Pertama, Datuk, saya rasa sangat bersyukur pada malam pertama Ramadan ini. Nanti ada lagi sikit, sementara ada 1 minit 2 minit sebelum dia mati sendiri dia kan. Betul ke orang kata kalau kita macam ustaz kata sebut yang keenam tadi,
bahawa yang dia ada 6 benda yang kita kena ingat. Pertama, kita kena belajar Quran, kena baca Quran, kena faham Al-Quran, hayati Quran, kemudian sampaikan Al-Quran. Nombor 6, kita kena menghafaz Al-Quran. Orang kata, bila kita banyak hafaz Quran, banyak membaca Al-Quran, Allah jauhkan kita daripada penyakit Al-Haram ataupun dinamakan penyakit nyanyuk. Betul ke Ustaz? Betul. Betul. 100% betul. Tunjuk dengan saya hafiz Quran nyanyuk. Tunjuk dengan saya orang yang baca Quran selalu nyanyuk. Tan Sri Hasan Azhari tak nyanyuk sampai ketua kan? Guru-guru saya dekat Jordan, 70-80 tak larat, bimbing tak nyanyuk. Selagi mana Quran ada dalam kepala, selagi itu Allah akan pelihara kita. Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala, because Allah sebut inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan jaga Al-Quran. Di mana ada Al-Quran, yang itu semua Tuhan jaga. Kalau ada dalam hati kita, dalam hafazan kita, Allah jaga. Datuk, yakin. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak benda kami belajar hari ni. 6 perkara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki Ustaz. Doa sikit. Doakan, kami nak aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al lana Qur'ana nura. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la taj'al Qur'ana hujjatan alaina. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam Ramadan yang pertama ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadirat-Mu ya Allah. Kau permudahkanlah lisan kami untuk melafazkan kalam suci-Mu ya Allah. Permudahkanlah untuk kami menghafaz ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Ya Allah, kau peliharalah Al-Quran dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, kau jadikan Al-Quran sebagai penawar dalam kehidupan kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, masyarakat keseluruhannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau terangilah Al-Quran dalam kubur. Kau terangilah kubur kami dengan nur Al-Quran. Ya Allah, kau berilah Al-Quran ya Allah sebagai penghujah kami di akhirat kelak ya Allah, yang mempertahankan kami ya Allah. Ya Allah, kelak kau pakaikanlah untuk ibu dan ayah kami yang telah meninggalkan kami dengan mahkota-mahkota yang indah kerana Al-Quran yang ada pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semua Ustaz. Terima kasih kepada juga yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.